بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سلاما. بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني رحمكم الله، yang kami muliakan Ustaz Zulkifli Ali, pimpinan pesantren Mulazamah Al-Hufadz di Payakumbu, dan hadirat yang rahmat Allah SWT, para asatid, seluruh para santri-santriwati, terutama para tamu-tamu yang datang jauh dari Jakarta. Alhamdulillah kita pagi hari ini menikmati suasana pesantren. Memang beda pesantren kami dengan pesantrennya Ustaz Zul. Pesantren kami lebih untuk dewasa. Nah, pesantren Ustaz Zul persiapan untuk dewasa. Nah, mudah-mudahan dari sini bisa melanjutkan ke tempat kami, ya, atau lebih lagi nanti ke pusat-pusat ilmu di seluruh dunia, insyaAllah. Barakallahu'alaikum. Yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, satu ayat saja akan kita bahas, insyaAllah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 18. Ada yang hafal enggak? Hah? Coba yang hafal dibaca. Al-Imran ayat 18. Ada yang hafal enggak? Hah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulil ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, ayat ini pendek tapi isinya luar biasa. Ya, bahwa Allah SWT bersaksi. Kalau Allah bersaksi pasti apa? Pasti benar. Allah mulai dengan dirinya sendiri. Ini banyak di dunia ini manusia bersaksi tapi palsu. Ya, bersaksi di pengadilan. Bersaksi dalam banyak peristiwa-peristiwa. Tapi ketika tidak didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, maka kesaksiannya bermasalah. Tetapi kalau Allah bersaksi pasti apa? Pasti benar. Ya, Allah bersaksi dimulai dengan dirinya sendiri. Yang kedua siapa? Para malaikat. Yang kedua siapa? Para malaikat. Para malaikat ini makhluk suci. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna mayumarun. Para malaikat ini makhluk yang tidak pernah melanggar Allah. Apa saja perintah Allah mereka jalankan. Nah, ini ditempatkan kedua oleh Allah SWT. Yang ketiga siapa? Wa ulil ilm. Yang ketiga siapa? Mereka yang berilmu. Bagaimana posisi kita bisa menempati yang ketiga ini? Sebagai manusia yang paling mulia itu siapa? Orang yang berilmu. Oleh Allah ditempatkan nomor tiga. Setelah apa? Setelah Allah, para malaikat, siapa? Orang berilmu. Ya, subhanallah. Siapa orang berilmu itu? Yang pertama adalah para nabi. Siapa? Para nabi. Karena ilmu mereka langsung datang dari Allah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kepada Nabi Muhammad, manusia yang terbaik dari seluruh makhluk yang ada, Allah mengatakan, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an dan al-hikmah. Al-hikmah itu apa? As-sunnah. Isinya apa itu Al-Qur'an? Ilmu semuanya. As-sunnah itu apa? Ilmu semuanya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah memberikan ilmu kepadamu yang tadinya kamu tidak tahu. Sungguh karunia Allah kepadamu sangat besar. Nah, barakallahu'alaikum. Makanya kalau kita ingin mulia, ngikuti siapa? Ngikuti para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berikan apa ilmu kepada beliau
Yang kita warisi ilmu itu supaya kita menjadi orang yang mulia, menjadi manusia yang apa disebutkan oleh Allah ayat di dalam surat Al-Imran ayat 18 ini. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, bukan sebatas cuman berilmu, tapi berilmu yang sekaligus menegakkan ilmunya. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keadilan, dengan penuh perjuangan. Karenanya barakallahu fikum, inilah ayat yang harus kemudian kita hayati supaya kita menjadi mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi apa? Manusia. Karena itu barakallahu fikum, usaha penyesatan manusia ini dahsyat, luar biasa, yang dilakukan oleh iblis dengan pasukannya. Tetapi usaha itu dihadang oleh para nabi dan mereka yang mewarisi dari para nabi, yaitu orang-orang berilmu. Nah, makanya tugas ulama itu mewarisi ilmu nabi. Untuk apa? Untuk menghadang gerakan-gerakan setan itu. Allah menyebutkan begini dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun. Demikian kami jadikan setiap nabi itu musuh-musuh setan dari jenis manusia dan jin. Artinya orang berilmu itu bukan cuma belajar, ngaji, ngapalin, ya, kemudian menguasai ilmu ini, ilmu itu. Lebih daripada itu adalah menyelamatkan umat manusia yang sedang disesatkan oleh setan-setan, manusia dan jin, yang satu sama lain menjadi satu jaringan besar. Ikhwan berkabikum, makanya misi ulama itu bukan mudah. Bukan hanya mengenal kebenaran, tapi bagaimana menegakkan kebenaran dan sekaligus menyingkirkan kebatilan. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka belum disebut ulama. Ulama itu bukan sebatas berilmu saja. Makanya Allah katakan, qa'iman bil qist. Dia harus menjalankan misi keulamaannya itu. Ya, menegakkan kebenaran, meruntuhkan kebatilan. Kalau saja para sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah hanya bagaimana sholatnya benar, puasanya benar, keluarganya benar, ya bisnisnya benar, dagangnya benar, maka nggak akan Islam sampai ke payakumbuh ini. Ya, apa yang diajarkan kepada mereka? Ya, apa yang diajarkan kepada mereka? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa petunjuk yang namanya apa? Kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu. Dan wadinil haq, mempraktekkan petunjuk itu. Bukan sebatas ilmu, tapi praktek. Masya Allah ibu-ibu ini, bapak-bapak hari ini melihat bagaimana Ustaz Zul mempraktekkan istrinya 4. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, di suatu lingkungan pesantren yang mudah-mudahan akan melahirkan kader-kader ulama ke depan insyaallah. Karena jangan lupa dari Sumatera Barat inilah lahir ulama-ulama besar. Ya, pejuang bangsa Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia terbanyak berasal dari Sumatera Barat. Ya, dengan suasana yang indah seperti inilah kalian harus memaksimalkan ya, potensi dan kemampuan kalian. Bagaimana ke depan untuk memenangkan Islam? Bukan sekedar cuman punya istri 4. Bukan sekedar kemudian apa? Menghafal Quran. Bukan sekedar kemudian bisa mengajar. Tapi bagaimana memenangkan Islam itu? Liyudhirahu ala dini kulli. Walau karihal musyrikun. Pasti orang-orang musyrik itu gak suka. Karena mereka akan menghadang semua kekuatan kita. Nah, barakallahu fikum saudara sekalian. Hal yang penting diingatkan bahwa perjuangan para ulama ini disebutkan oleh Nabi. Ya, di dalam hadis riwayat Imam At-Tahawi dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, Rasulullah mengatakan, "Yahmilu hadzal ilma
min kulli khalafin uduluh yunfun anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ya, Rasulullah menafsirkan bahwa setiap generasi umat Islam ini akan dipimpin, akan diarahkan oleh mereka yang berilmu yang kategorinya udul. Perhatikan, udul itu ada berapa? Ada berapa? Ulama itu yang membawa misi Islam benar, perhatikan ada lima cirinya. Ada berapa? Udul dalam pengertian para ulama ada berapa? Lima. Yang pertama, akidahnya harus benar. Akidahnya harus? Benar. Harus benar. Bukan akidah melenceng, bukan akidah yang ngawur. Akidahnya harus benar. Yang bersumber dari Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua adalah ibadahnya benar. Yang kedua apa? Ibadahnya benar. Dan yang ketiga, akhlaknya mulia. Apa? Akhlaknya mulia. Kemudian yang keempat, tidak pernah berbohong. Baik dalam dirinya, apalagi di tengah umat. Tidak pernah berbohong. Ya, karena bohong itu adalah bukan ciri orang berilmu. Ya, harus jujur. Yang kelima, tidak terlibat dengan aliran sesat. Tidak terlibat dengan bid'ah-bid'ah. Karena itu, barakallahu fikum, inilah ulama yang benar. Yang akan membawa ilmu ini, kata Rasulullah, dalam setiap generasi. Nah, insyaAllah akan apa melahirkan dari pesantren ini ulama-ulama jenis seperti ini. Amin. Ya, apa tadi? Apa tadi? Akidahnya benar. Makanya pelajari akidah secara mendalam. Yang kedua apa? Ibadahnya benar. Yang ketiga apa? Akhlaknya mulia. Yang keempat? Tidak berbohong. Ya. Yang kelima? Tidak terlibat dengan aliran sesat. Inilah yang akan senantiasa, kata Nabi, membawa misi Islam sepanjang apa perjalanan umat manusia dan sepanjang generasi-generasi itu. Ngapain tuh para ulama? Ngapain ulama yang benar ini ngapain? Yunfun anhu tahrifal ghalin. Menjaga agama ini. Jangan sampai ditunggangi oleh kelompok ekstrim. Di tengah umat ini, ada manusia yang kategori apa? Radikal, ekstrim. Melampaui batas. Ya, melampaui batas. Seperti apa? Nabi mengajarkan kalau mau puasa, puasa sunnah, puasalah Senin Kamis. Ya, puasalah ayyamul bid. 3 hari setengah bulan itu kan. Kemudian kalau mau nambah lagi, mau lengkap, puasalah puasa Daud. Ya kan? Tapi ada orang kemudian, ayo kita puasa 40 hari berturut-turut supaya kalau ditembak enggak mempan. Supaya kalau dibacok enggak berdarah. Itu dari mana ajarannya itu? Dari mana ajarannya itu? Bukan dari Nabi. Berarti apa itu? Berarti apa itu? Berlebihan. Apa? Ghulu, berlebihan, ya. Makanya ini harus luruskan. Kalau kamu mau beribadah, mau beramal, mau berjuang, jangan ngawur. Jangan berlebihan. Ikuti ketentuan syariat, ya. Barakallahu, makanya Allah perintahkan Rasulullah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Ya, wahai Muhammad SAW, kami berikan kepadamu syariat ini yang seluruhnya mengandung perintah. Perintah kerjakan, perintah larangan tinggalkan. Ikuti perintah itu. Jangan nambah-nambah. Jangan menjadi apa? Ghulu, ekstrim. Wa'alaikum. Karena ini akan menghancurkan. Orang yang berlebihan itu akan apa? Akan menghancurkan. Wa'alaikum. Ini yang pertama. Jangan bertindak apa? Ekstrim. Ulama-ulama bertugas untuk menjaga agama ini dari sikap kelompok-kelompok ekstremis ini. Kita harus kawal itu. Karena dalam Islam tidak boleh ada ghulu. Nah, kedua adalah wa ta'wila wa intihal al-mubtilin. Intihal al-mubtilin
orang yang ingin merusak Islam pakai akal. Seperti kelompok Islam liberal, atau kemarin yang ditolak oleh ulama Sumatera Barat, Islam Nusantara. Ya, ini Islam Nusantara ini adalah kerja besar musuh-musuh Islam yang itu sudah dirancangkan, rencanakan lama oleh Amerika. Mereka ingin memecah belah pemahaman umat terhadap Islam, maka mereka bikin program Islam warna-warni. Nanti ada Islam ala Amerika, ada Islam ala Rusia, ada Islam ala Arab, ada Islam ala Nusantara. Dan ini sekarang sudah mulai dijalankan itu proyek itu kan. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang disi Allah Ta'ala. Tidak ada tambahan itu. Islam Syiah, Islam Ahmadiyah, Islam Nusantara. Palsu semua itu. Harus kita tinggalkan. Karena hanya Islam yang Allah sebutkan. Tidak ada tambahan dan yang lainnya. Barakallahu fikum, ini. Usaha untuk merusak Islam dengan menggunakan akal. Ya, kalau dulu ada kelompok namanya Mu'tazilah. Sekarang ada Neo-Mu'tazilah. Yang kemudian dikenal dengan apa? Liberal, modernis, apa namanya, inklusif, atau bahasa-bahasa apalah mereka itu. Nah, tujuannya untuk merusak Islam pakai akal. Makanya ketika turun Al-Quran, ayat ke-121 surat Al-An'am, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ya, pada saat ayat ini Allah katakan peringatan kepada umat Islam karena orang-orang kafir dari Parsi memberikan inspirasi pikiran kepada kaum kufar yang di Mekah. Coba tuh lihat Islam, orang Islam itu. Binatang disembelih pakai tangannya halal. Ya, mau sapi, mau kambing, mau apa? Unta, kalau disembelih pakai tangannya halal. Tapi bangkai-bangkai itu kan yang matikan Allah. Mereka bilang haram. Yang matikan bangkai siapa? Allah. Kok jadi haram? Kan Allah matiin. Sementara yang nyembelih itu kan tangan manusia. Kok jadi halal? Sebagian orang Islam sudah mulai goyang. Benar juga ya. Lah bangkai itu matiin Allah, kok jadi haram? Lagi ini kan matiin manusia, kok jadi halal? Maka turunlah ayat ini. Wala takulu mimma lam yudkar ismullah alaih. Jangan kamu makan sembelih yang tidak sebut nama Allah. Yang melarang siapa? Allah. Yang mengatakan haram apa? Binatang yang bangkai itu siapa? Allah. Makanya jangan kamu ikuti omongan mereka. Sehingga karenanya yang nyurnya belah siapa? Allah. Maka kita sami'na wa ata'na. Jangan kamu ikuti sembelih yang tidak sembelih atas nama Allah, sebab mengikuti kehendak pikiran orang-orang ya apa? Dari Parsi yang menginformasikan kepada kaum kufar Quraisy supaya kalian tidak makan apa? Makanan yang disembelih atas nama Allah itu. Tinggalkan pikiran mereka seperti itu. Kalau kamu ikuti mereka, kata Allah kamu musyrik. Perhatikan, menolak satu hukum Allah, menyembelih atas nama Allah dengan apa? Bismillahi Allah Akbar, menolak itu sama dengan apa? Musyrik. Itu satu hukum. Bagaimana kalau banyak? Bagaimana kalau? Banyak. Kalau banyak coba itu kan. Maka jangan main-main dengan hukum Islam. Inna maqaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Selama itu perintah Allah, perintah Rasulullah sami'na wa ata'na. Nah, barakallahu fikum sekalian, inilah yang kemudian kita ingatkan, jangan sampai kita terbawa oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan. Ya, dianggapnya itu ilmiah. Dianggapnya itu masuk akal. Selama bertentangan dengan syariat Allah, kata Allah, jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Ya, meskipun otaknya profesor, doktor, kalau dia menyalahi syariat Allah harus dibuang, harus ditinggalkan. Karena itu hawa nafsu. Ya, bukan sesuatu yang kebenaran. Barakallahu fikum, ini yang kedua. Misi ulama yang kedua apa? Menjauhkan Islam dari kelompok orang-orang yang berpikir sesat ini. Ya, berpikir yang apa? Yang salah, yang menyesatkan ini. Kemudian yang ketiga, wa ta'wilal jahilin.
Tugas ulama kata Rasulullah adalah jangan sampai Islam ini ditakwilkan oleh orang bodoh. Ya, Islam ditakwilkan oleh orang bodoh. Orang bodoh. Ya. Coba sekarang ini. Banyak orang mengatakan rusaknya negeri ini sampai 80% aset nasional dikuasai sama asing dan aseng. Itu oleh kelompok bodoh ini, mereka mengatakan cukup kita berdoa. Kita doa saja. Terus kalau kamu berdoa enggak berbuat untuk merubah, kira-kira berubah enggak? Ya, doa itu harus disertai dengan apa? Dengan usaha. Mereka enggak mau usaha. Cuma doa saja, kita doain saja supaya benar semua ini. Kira-kira ini bodoh atau pintar? Kelihatannya benar ya, tapi sebenarnya apa? Salah. Apa Nabi merubah Jazirah Arab yang jahiliyah itu hanya dengan doa? Kalau Nabi melaksanakan perubahan Jazirah Arab yang jahiliyah itu hanya dengan doa, kira-kira bisa enggak? Bisa. Tapi kan enggak dilakukan itu. Harus ada apa? Usaha. Nabi berdakwah, Nabi berjuang, Nabi berdarah-darah. Nabi meninggalkan kampung halamannya. Dan jangan kira yang namanya membela Islam itu hanya enak-enakan saja, tenang-tenang saja, nikmat saja, tidak. Sunnatullah bahwa kita mengikuti para nabi. Ya, kata Rasulullah, asyhadu nasi balaan al-anbiya thumma yalunahum thumma yalunahum. Ya, orang yang paling besar ujiannya itu siapa? Para nabi, dan mereka imannya di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu. Barakallahu, itulah tugas para ulama yang disebutkan nabi menjaga agama ini supaya tidak dirusak oleh tiga kelompok ini. Tadi siapa? Kelompok siapa? Ghulu, ekstrim, ya, radikal. Yang kedua apa? Kelompok yang apa? Yang menggunakan akal untuk membentur syariat, membentur agama ini. Ya, yang ketiga siapa? Orang-orang bodoh, menakwilkan orang bodoh. Ya, tiga-tiga ini ngerusak Islam semua. Yang harus kita jauhkan supaya Islam itu dasarnya ilmu. Ya, dasarnya apa? Ilmu. Dan tidak cukup hanya ilmu. Ilmu harus apa? Dipraktekkan. Ihdinash shiratal mustaqim. Apa itu tafsirnya? Ilmu dan amal. Makanya di Al-Quran itu ya berputar antara ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu apa itu? Ilmu dan amal. Karena ilmu akan menghantarkan kepada keimanan. Keimanan akan mendorong orang untuk apa? Untuk beramal. Nah, karena itu barakallahu fikum, ke arah sanalah kalian, hei para santri, para santriwati akan menuju untuk menuju kepada kemuliaan. Ya, itulah yang dicapai oleh para nabi dan ulama-ulama besar sampai kemudian Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Hidup mulia atau mati syahid. Apa? Hidup mulia atau mati syahid. Dan itu bukan berarti kita hanya leha-leha. Harus kerja keras. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, wahai imam, bagaimana semangatmu mencari ilmu? Bagaimana semangatmu mencari ilmu? Apa jawab Imam Syafi'i? Seperti ibu yang kehilangan anak si mata wayangnya. Itu ibu itu punya perasaan kan? Bu, kalau bu, anaknya hilang, ibu ngapain? Tidur-tiduran, leha-leha. Ibu ngapain, bu? Bu, dengan cara apa? Ah, dengan mati-matian cari ke kanan ke kiri, enggak kenal capek, enggak kenal lapar. Dia akan cari itu anaknya sampai ketemu. Ya kan? Jangan cuma nangis aja. Cari dulu. Clear itu. Enggak ada gerakan, cuma nangis aja. Sama seperti apa? Orang enggak berusaha cuma doa saja. Enggak nyelesain masalah itu kan? Kita usaha sampai berdoa, berjuang sampai nangis. Ah, benar tuh. Barakalawikum. Makanya itulah semangat Imam Syafi'i. Seperti kehilangan ibu yang kehilangan apa? Anak si matanya dia cariin sampai ketemu. Nah, seperti itulah semangat kalian. Makanya kalau belajar jangan ngantuan. Kalau belajar jangan males. Ya, harus bersungguh-sungguh. Imam Syafi'i itu tadinya di mana? Di Gaza. Beliau tinggal di Gaza sama orang tuanya, bapaknya meninggal. Sama ibunya dibawa ke Mekah. Di sana kemudian beliau belajar karena memang ada keterbatasan ekonomi. Beliau enggak punya untuk beli apa? Pulpen, beli apa?
buku dan sebagainya itu. Dulu namanya lay ya, loh ya. Tapi kemudian beliau mengadakan apa? Hafalannya. Hebat Imam Syafi'i rahimahullah. Jadilah dia ulama besar. Ya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ditanya. Ibn Abbas ini termasuk sahabat Nabi yang terkenal kemudian menjadi ulama besar. Terjemahan Al-Quran. Bagaimana cara Anda untuk menguasai ilmu seperti ini? Ya, Imam Ibn Abbas itu kalau baca satu ayat dia terangkan itu luar biasa luasnya. Bagaimana cara Anda menguasai ilmu seperti ini? Dengan tiga hal. Perhatikan ya. Ibn Abbas mengatakan dengan apa? Tiga hal. Biqalbin aqul. Ya, kalbu yang awas. Otak yang cerdas. Biqalbin aqul. Ya. Subhanallah. Makanya kalau belajar jangan ngantuk. Ngantukan. Harus awas. Kalau ngantuk dikit lewat tuh. Ya. Saya paham memang kesalahan ibu-ibu kita itu dulu waktu kecil gendong anak, nyusuin anak, tujuannya untuk tidurin anak. Ayo nak tidur nak, tidur nak, tidur nak. Akhirnya anaknya ngantukan begitu. Ya, kalau ibunya itu sambil nyusu, sambil gendong, bacain Quran, dikir, doain anaknya. Oh, jadi anak hebat. Ya, tapi kalau disuruh tidur aja nak tidur, nak tidur. Akhirnya ngantukan anaknya nanti itu. Ya, barakallahu fikum, makanya mudah-mudahan kita jangan jadi orang apa? Ngantukan. Ya. Bagi lagi belajar begini kan. Itu. Jadi biqalbin aqul. Kata Ibn Abbas, kalau mau belajar jadi ulama harus apa? Biqalbin aqul. Akal dan kalbunya itu selalu awas. Wa badanin ghairu maul. Badannya enggak capek-capek. Ya. Belajarnya bukan cuma di kelas, termasuk di pustakaan. Ya, termasuk lagi duduk sono. Semua waktunya untuk belajar. Wa badanin ghairu maul. Badan yang enggak capek-capek. Ketika Ibn Abbas datang ke rumah seorang sahabat Nabi yang senior di tengah siang terik matahari apa ini debu yang begitu memukul muka, dia mengetok pintu rumah sahabat. Keluarlah sahabat itu. Dilihat Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah. Kata sahabat ini, wahai anak paman Rasulullah, mengapa engkau kemari? Kata Ibnu Abbas, aku datang untuk belajar. Kamu di rumah saja, nanti aku berdatang ke rumahmu. Tidak. Tidak sepantasnya seorang penuntut ilmu apa menunggu kedatangan apa gurunya. Ibnu Abbas begitu. Itu wabadan ghairu maul. Badan yang enggak ada capek-capeknya belajar ilmu. Ya. Makanya jangan suka ngulet. Ngulet itu apa? Aduh, capek. Ya. Badannya harus selalu apa? Siap untuk apa? Untuk capek. Memang capek. Belajar itu capek. Berjam-jam kita apa? Bersila begitu. Kalau enggak kuat, kakinya ke kanan, ke kiri, mengiring. Ya kan? Kayak orang kepanasan kan? Nah, kalau orang belajarnya sungguh-sungguh, dia enggak mengenal itu. Ya, badannya tidak apa? Tidak capek-capek. Yang ketiga, wasu'alin wa apa? Walisanin sa'ul. Lisannya suka bertanya. Berarti apa? Otaknya jalan, dia suka bertanya. Jangan lupa itu. Ilmu itu karena suka bertanya. Di dalam kitab Tarikh Baghdad, setengah kitab itu dibahas tentang ulama-ulama yang ditanya, tapi dia katakan, la adri, saya enggak tahu. Ya, karena memang pertanyaan itu setengah dari apa? Ilmu. Pertanyaan itu setengah dari apa? Ilmu. Makanya kalau enggak tahu, tanya. Kalau enggak tahu, tanya. Karena bertanya itu akan melahirkan ilmu. Ya, orang yang cerdas, otaknya suka bertanya. Kenapa begini? Mengapa begitu? Jadi ingin tahu alasannya apa. Ya. Wartawikum, saya sekalian. Inilah hal yang penting untuk diingatkan. Bahwa apa memang untuk meraih jadi ulama itu tidak mudah. Berarti harus apa? Sungguh-sungguh. Apa tadi tiga? Qalbin, aqul, wa badanin, ghairu maul, apa? Wa lisanin, sa'ul. Lisan suka bertanya. Ya, sekarang kalau enggak dicatat nanti di apa? Pulang nanti apa? Cepat dicatat kalau enggak lupa nanti. Karena ilmu itu seperti binatang buas. Kalau dapat enggak diikat, dia apa? Lepas dia. Ya, ala kulli hal barakallahu fikum. Sekalian, karena itu barakallahu fikum, inilah
ilmu yang harus kita raih supaya menjadi manusia mulia yang Allah sebutkan wa ulul ilmi qaiman bil qist. Partabikum, saya masih ingat pada saat saya kecelakaan berada di rumah sakit tidak berdaya karena kaki hancur, tangan hancur. Ada sekelompok ya sekelompok anak-anak SD datang mengunjungi saya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Ustaz supaya jadi ulama? Nah, cakap itu pertanyaan itu. Ya, saya terangkan kepada mereka sesuai dengan akal mereka, masih kecil kan. Karena itu, barakallahu'alaikum, itu cita-cita yang harus kita capai ya. Bagaimana menjadi ulama yang kemudian bisa menyelamatkan umat manusia dan menolak segala bentuk apa godaan setan itu yang sedang merusak ya. Karena waktu sudah terbatas, kita hari Jumat, barakallahu'alaikum, hanya sekedar terakhir saya ingatkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa manusia itu ada tiga, kata Ali bin Abi Thalib. Manusia ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, alimun rabbani. Ini manusia utama. Orang berilmu, yang ilmunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bi'ilm ala sabili najah. Orang sedang menuntut ilmu. Karena ingin keselamatan, sehingga dia bergantung dan belajar dari ulama. Yang ketiga, hama janru'a, orang awam. Orang awam tergantung siapa yang ngajak, yang suaranya keras dia ikut. Meskipun salah jalan, ya, karena nggak punya ilmu. Makanya jadilah orang apa? Yang pertama. Ya, orang-orang apa? Berilmu, alimun, rabbani. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah SWT. Ya, sebenarnya banyak yang perlu disampaikan. Karena ini tema besar, paling tidak ini sebagai motivasi untuk kita semuanya. Terus belajar, sampai kita jadi ulama besar insya Allah. Yang diridhai oleh Allah SWT untuk menyelamatkan umat manusia dan memenangkan apa? Islam. Ya. Barakallahu'alaikum Ustaz Muhammad, jazakallahu khair Ustaz Zul yang telah memberikan kesempatan. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.